Assalamualaikum. Hai, sekarang ini kita berada di Nur Lembah Pangsut Eco Resort dan kita akan melakukan cetrai edisi raya bersama remaja. Hai, dua bang saya, Pak Kining. Saya mungkin calon menantu ayah awak. Nanti kan. Sekarang ni saya pun tak percaya. Macam mana Makcik Senah boleh terlanggar dengan motokar? Sedangkan motokar tu belum start lagi, tahu tak? Kajang Pak Malau, kajang Pak Lipat. Saya single, jadi cepat. Mak, saya minta maaf, Mak. Saya tak boleh raya, Mak. Ha? Untuk tas yang pertama, kita akan berikan cabaran untuk menganyam daun ketupat. Setiap mereka akan diberikan masa 15 minit dan kita akan tengok berapa banyak ketupat yang mereka boleh buat. Jom, saksikan. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya. Okey, 15 minit pun telah tamat. Kita akan tengok hasil ketupat diorang. Jom. Okay guys, ini je mana dapat buat. So, fahamlah kenapa raya ketupat susah nak buat. Orang nangis. Sebenarnya tak susah pun sebab saya jantan sangat. Jadi tempat satu pun. Satu lagi macam tengah buat. So okey lah. Lagi okey pada orang sebelah ni lah. Tak ada hal lah ketupat. Saya dah cakap saya boleh buat. Nampak? Kemas. Dia yang penting sikit tak apa. Yang penting kualiti tu. Ha. Nampak? Okay. Inilah ketupat saya. Ha. Ketupat ini saya buat. Minanglah saya cepat. Okay. Kalau lelaki yang banyak simbang jadi macam ni tau. Tapi kalau saya tengok. Perfect. Itulah apa saya. Ni macam beg dompet dia. Boleh sangkut dia lah. Sangkut. Tapi Ashraf lah yang ajak saya. Terima kasih. Okey, kita pun telah milik pemenang dia. Dan kita tapi acap ya bagi pemenang. Okey, pemenang akan dipilih sebiji telur. Ha? Okey, dan dia akan pecahkan kat kepala siapa yang dia nak. Seorang. Okey. Mari seluar dia. Ah, pilih. Pilih. Lari. Ambil satu. Okey. Dia pecah kepala orang. Dah ada kolam. Tak bantu sponsor tak. Tak.